Yogi The Explorer. Kita pantainya mana bang? Kok nggak ada pantainya? Di gunung semua bang? Tuh iya. Gunung. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya ada kita. Ada kita. Wah. Nah teman-teman semua, kita mau cari pantai nanti biar bisa nangkap ikan lagi. Iya. Di mana bang ya? Di. Katanya sih arahnya ke sana ya. Iya. Sini ya, ada jalan. Ikut, yuk. Yuk. Wah bang, ada apa bang? Wah. Wah bang. Di kambing. Kok di tengah-tengah daerah hutan gini ada kambing bang? Iya nih. Ini punya siapa nih adik-adik? Lihat nih. Tuh. Itu kambing. Suaranya pasti mo. Bukan. Suaranya pasti mbe. 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 Ini jadi ingat ini ya. Om Animal Keeper ya. Bang Nizar ya. Iya dulu. Kambing ini katanya kambing gunung bang. Kambing gunung. Kok bisa kambing gunung bang? Karena di Gunung Kidul. Karena di Gunung Kidul. Oke deh bang. Kayaknya kita harus terus jalan. Terus. Baik. Ayo bang. 1, 2, 3. Kayu gimana ya? Tadi ditinggal lari. Kita cari yuk Kak Yogi ya. Di kalian sudah lihat Kak Yogi? Di mana? Bang Nizar, tolong bang. Ada suaranya? Bang Nizar, ada suaranya. Aduh, Kak Yogi kok di sini sih bang? Aduh. Coba di sini. Gimana turunnya? Kayaknya deket di sini. Batu-batuan. Di sini bang. Di mana? Ah, sini bang. Lah, Kak Yogi ada di atas. Aduh adik-adik, Kak Yogi kok bisa di atas sini sih? Ini gimana turunnya lagi? Aduh. Tinggal turun aja kak. Aduh. Gimana nih bang? Aduh. Nah ini Kak Yogi stop dulu. Ada pertanyaan nih. Apa bang? Naik apa yang gak bisa turun? Naik jabatan bang. Naik jabatan bisa turun, bisa dipecat. Turun. Naik gunung? Bisa turun juga, naiknya pulang. Naik tangga? Naik tangga bisa turun juga kalau lapar. Naik gaji bang? Naik gaji bisa turun juga kalau jelek. Aduh, naik apa dong bang? Naik haji. Oh, naik haji. Iya. Ngomong-ngomong naik haji, ini gimana turunnya nih? Aduh, Bang Nizar. Cari tangga. Gimana nih? Aduh. Jurus ninja. Hati-hati. Kenapa bang? Kena. Ayo bang, kita lagi ke sana bang. Ayo. 1, 2, 3. Ada mana sih pantainya bang? Pantainya dekat harusnya. Hah? Bang, apaan itu bang? Itu kan? Itu kebun bang. Adik-adik, sini lihat. Tuh. Apa itu? Itu kilauan-kilauan. Itu pasti. Pasti gurun pasir kak. Gurun pasir. Fenomena apa itu? Itu fenomena Fata Morgana ya? Fata Morgana. Tapi itu kayaknya laut deh bang. Laut ya? Iya. Apa ya bang itu bang? Samudra Pasai? Samudra Pasifik. Oh Pasifik. Adik-adik coba kita lihat. Bukan Pasifik juga. India. Oh India ya. Ini Samudra India ya? Iya di sana. Adik-adik lihat tuh. Wah Masya Allah. Sini. Lebih dekat lagi sini. Wah kalau lihat indah-indah. Ucapkan Masya Allah. Masya Allah. Gimana adik-adik? Masya Allah. Gimana adik-adik? Masya Allah. Sekali lagi yang kencang. Masya Allah. Tuh, wah hamparan lautan adik-adik. Siapa yang menciptakan lautan yang luas? Allah. Coba jawab yang kencang penuh semangat. Siapa yang menciptakan lautan yang luas? Allah. Sekali lagi, siapa yang menciptakan lautan yang luas? Allah. Iya Kak Yogi, Allah yang menciptakan indah banget ya. Iya deh. Tuh lihat tuh. Kak Yogi bisa nggak lompat dari sini? Jangan adik-adik. Nanti tenggelam adik. Iya. Harus hati-hati di laut ya, Bang Nizar. Hati-hati. Bener bang. Iya. Bisa nggak kita langsung lompat? Bisa kalau deket. Kalau deket, kalau jauh kayak gini? Kalau jauh nggak bisa. Dan kalau pendek ya Kak Yogi? Kalau pendek. Iya airnya sama tanahnya. Oke deh kalau gitu. Yuk kita langsung kesana Bang Nizar. Yuk. 1, 2, 3. Nah bang. Kok Bang Nizar wajahnya kayak gitu? Iya capek. Aku capek. Wah Masya Allah bang. Masya Allah. Ini lautnya indah banget. Masya ini pantai Allah. Utara ya bang? Selatan. Oh selatan. Wah, Masya Allah, akhirnya sampai juga di pantai. Aduh, tapi gimana turunnya, Bang? Turunnya helikopter, pakai helikopter. Tebing semua nih, Bang Nizar. Oh iya.
Waduh. Gak bisa ya? Kayu lagi, coba kayu laginya gelinding. Malah gelinding. Gak bisa deh, adek. Tuh, adek-adek lihat aja tuh pantainya. Masya Allah. Coba lihat ke sana, adek-adek. Wow. Siapa yang menciptakan lautan yang indah ini, adek-adek? Allah. Sekali lagi. Siapa yang menciptakan lautan ini? Allah. Kayu lagi, itu yang airnya besar-besar di bawah ada bunyi, itu namanya ombek ya? Kok ombek? Omius. Kok malah omius? Bukan dong. Bukan. Ombak. Ombak. Ya, ombak ya. Bukan Om John ya? Om John bukan. Bukan. Ombak adek-adek ya. Yeah. Ombak itu kalau dia perempuan ya. Kalau laki-laki om. Bukan adek-adek. Omas. Omas. Ya. Nah, ini ombak adek-adek. Ombak. Tuh. Yuk kita cari jalan turun, Bang Nejar. Yeah. Gimana? Yuk. Kita cari. 1, 2, 3. Tuh, Bang. Ini tempatnya kok agak serem, Bang. Kalau Kayugi takut kayak gini, gimana biar nggak takut nih, Bang? Ada doa yang diajarkan Nabi, Kayugi. Ada doanya? Iya, ketika di tempat yang baru. Tempat yang baru? Iya. Tempat yang asing? Asing. Wah, doanya apa, Bang? A'udhu. Bikalimatillahitama. Min syarri ma kholak. Iya. Artinya, Bang? Artinya di bapak ini. Ya, coba diulangi. Gimana doanya, Bang Nizar? A'udzu bikalimatillahitamma min syarri ma khalaq. Yeah. Masyaallah. Berarti udah baca doa itu kayaknya jadi lebih tenang nih, Bang. Yeah. Kalau gitu langsung yuk. Yuk. 1, 2, 3. Aduh. Mana nih Bang Nizar nih? Tadi katanya mau izin sebentar. Ah, kemana ya? Ini izinnya mau pipis atau mau kemana ya, adik-adik? Wah. Kayogi, kemana Bang Nizarnya? Iya, adik-adik. Kemana nyata dia? Wah, kita cari yuk, adik-adik. Mana ya? Di atas pohon. Nggak ada, Kak. Emang Bang Nizar bajing. Oh, bukan ya? Wah, kemana ya? Waduh. Adik-adik, ada yang lihat Bang Nizar nggak? Mana, Kayogi? Waduh, nggak lihat ya? Wah, mana sih Bang Nizar? Mana kayu jadi sendirian lagi? Mana ya? Ada suara-suara ya? Bisa deh, adik. Waduh, suara apa ya, adik? Di tengah hutan lagi. Jangan takut, Kayogi. Kayogi yang udah berdoa tadi. Wah, adik-adik. Ada ini ternyata, adik-adik. Apa, Kayogi? Sini, coba lihat. Ada ini, adik-adik. Apa sih, Kak, bikin penasaran? Bang Nizar. Malah di situ, Bang. Katanya mau izin sebentar, malah tidur. Gimana sih, Bang? Ngantuk. Malah ngantuk. Ayo, Bang, kita lanjut, Bang. Lanjut kemana? Ayo, ke pantai. Oke. Ayo, Bang. Nah, lihat, adik, kita lanjut ya. 1, 2, 3. Wah, Bang Nizar, ini tadi kok banyak batu-batu sih, Bang? Iya, kayak SpongeBob ya. Kok SpongeBob? Kan bolong-bolong. Bukan. Bang, ini batu apa sih, Bang? Kok tuh, kayak piramid tuh, Bang. Batunya panjang dan banyak banget. Batu apa sih, Bang? Batu karang. Kok batu karang? Wah, ini kita harus tanya ahlinya nih. Iya. Tanya Kak Iqbal nih, batu Kak apa Iqbal. Ini? Ini ya. Batu apa, Kak Iqbal? Batu karang. Katanya. Ini batu karang, emang? Iya. Ini bukannya batu erupsi Merapi nih? Hah? Tuh bentuknya kayak gitu tuh. Tanya geologis, Po? Iya. Wah, nanti kita harus cari tahu, Bang, batu apa ini ya. Teman-teman, adik-adik ada yang tahu? Ini jenis batuan apa? Iya. Apa, Kak Rifki? Karang. Katanya ya. Baik. Nah, adik-adik kalau tahu jenis batu apa ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Tanya ayah bundanya ya. Iya. Ini masih jauh, Bang. Masih. Kok bukannya pantai malah hutan-hutan gitu, Bang? Iya. Karena dibalik pantai ada hutan. Di balik hutan ada pantai. Oh, di balik hutan ada pantai, adik-adik. Yuk, kita jalan lagi ikutin petualangan Kayugi dan Bang Nizar. 1, 2, 3. Batunya, Bang, banyak banget. Loh, iya. Bang, kok di sini ada? Di tengah hutan kok ada sapi, Bang? Iya, ini sapi laut kayaknya. Kok sapi laut? Ini, adik-adik. Ada apa nih? Wah, kok ada sapi di sini, Kak? Iya, adik-adik. Sapinya lagi buang air ya? Bukan, lagi makan. Lagi makan nih, Bang. Iya, makan. Makannya apa sih, Bang? Makan jerami. Oh, makan jerami. Oh, Masya Allah. Jerami itu dari apa, Bang? Dari
Jer. Je apa? Je itu artinya aku, bahasa Perancis. Nah, terus ra. Ra itu ora. Ora berarti aku ora mi. Mi. Oh, aku ora makan mi berarti. Nah, aku bukan mi, jadi jerami. Oh, jerami ya. Nah, ini sesatan ya. Nah, itu ada anak kecilnya adik-adik itu. Kalau di Jawa, nama sapi kecil itu adalah pedet adik-adik. Pedet. Apa kayak Yogi? Pedet. Iya, pedet. Nah, kalau yang besar itu ibunya ini adik-adik ya. Ibunya apa bapaknya ini, Bang? Ibunya. Oh, ibunya. Ada tulisannya, Bang, ibu gitu. Biasanya dari ininya, Kak. Dari tanya harusnya. Tanya orang ini. Wah, Masya Allah, sapinya besar banget tadi. Adik-adik punya sapi nggak di rumah? Nggak, kayak Yogi. Tapi suka nggak daging sapi? Suka. Suka. Kayak Yogi juga suka, adik-adik. Biasanya daging sapi dibuat apa sih, adik-adik? Dibuat jadi... Sate ayam, Kak Yogi? Sate ayam, Bang. Oh, iya. Ayam, berarti. Oh, iya. Dibuat jadi cilok. Cilok, Bang. Cilok. Aduh, cilok. Sayang ya. Mending dibuat jadi bakso. Ya? Bakso. Bakso. Itu, adik-adik. Nih, Bang. Nanti keburu sore nih. Ya. Kita kemalaman ke pantainya. Satu, ya. Dua, tiga. Bang, kok nggak sampai-sampai sih, Bang? Ini bentar lagi. Mana pantainya, Bang? Ikutin petunjuknya. Kayak Yogi dari tadi jalan terus, mana pantainya? Menangkap ikan nih. Ya. Aduh, berburu ikan gini amat, Bang. Mana sih, Bang, pantainya, Bang? Ini? Hah? Ini di sini. Pantai Ngerawah. Berarti... ke sana, Bang. Iya, sana. Dari tadi cuma petunjuk-petunjuk doang, Bang. Iya. Ya udah, Adik-adik. Yuk, kita berangkat lagi. Yuk. Masih ke sana, Adik-adik. Masih, Bang. Yuk. Enggak ada, Adik-adik. Dadah. Aduh, enggak kuat lari, Adik-adik. Tuh. Dadah. Aduh. Bang. Tuh. Mana nih, Bang, pantainya, Bang? Ada suara, Bang? Suara-suara. Suara apa, Bang? Suara. Ada om. Aduh, eh. Assalamualaikum. Salam. Iya. Iya. Kok kayak kenal ya? Fatoni. Oh, Fatoni. Kibil. Oh, Kibil. Pak Kibil dan ya. Pak Fatoni mau kemana, Pak? Pantai dong. Wah, pantai. Gimana? Dari tadi kita ke pantai nggak sampai-sampai. Nggak tahu, toh. Nggak tahu. Sama. Kok nggak tahu? Sama. Pak, di mana, Pak? Oke, ikuti. Kak Kibil. Oh, Kak Kibil. Iya, Kak Kibil tadi. Kak Kibil. Iya. Wah, ini siapa sih, Bang? Kok kayak kenal ya, Bang? Kayak kenal dia. Iya. Orang mana sih ini, Bang? Kayaknya orang Indonesia. Ternyata itu pantainya, Bang. Wah! Wah! Masya Allah. Bener nih kata Kak Patoni sama Kak Kibil tadi. Iya. Waduh. Masya Allah. Ya, adik. Kita gak sabar. Misium. Ayo. Duluan, Om. Duluan. As. Misium. Ada gawang itu, bener. Wah. Kan? Waduh. Iya. Waduh, adik. Tuh, situ aja. Ayo, Bang. Ayo. Entar lagi sampai, Bang. Ada. Alhamdulillah. Adik. Wah, ini pantainya. Masya Allah. Masya Allah. Waduh. Alhamdulillah. Sampai Kak Nizar, Bang Nizar. Ada. Alhamdulillah. Masya Allah, adik-adik. Siapa yang menciptakan pantai yang indah ini? Allah. Siapa adik-adik? Allah. Wah, kita siap berburu nih, Bang. Berburu. Tapi kok ombaknya besar ya, Bang? Iya. Waduh, mana nih adik-adik? Jadi berburu nggak nih? Wah, ayo Bang Nizar. Yuk. Kita coba main di airnya. Ini air kan, Bang? Air. Ada ikannya nggak, Bang? Ada. Nah, kalau pantainya pasang gini nggak ada ikannya, Bang. Ke laut. Ikannya ke tengah. Iya. Wah, ini dia nih, Bang. Masya Allah. Ada nggak, Bang? Nggak ada ya, Bang? Sekilasnya sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, Bang. Coba, Bang. Mana ya, Bang? Ini malah ada rumput laut tadi, adik. Rumput laut. Iya, ada, Bang, itu kepiting, Bang. Wah, kepiting. Tuh di sana. Besar. Wah, Masya Allah. Wah. Sendal Kak Yogi. Ini, Bang, nih, swing. Hati-hati Kak Yogi. Sudah pasang Kak Yogi. Wah, jatuh, Bang. Wah, nggak dapet, Bang. Ya. Tuh.
Oh, masuk tapi. Nah, ini bawah. Oh, saya ada bulu babi, Kak Yogi. Iya. Wow. Sandal. Dapat tadi, adik. Sini yuk. Dapat kepiting. Alhamdulillah. Sini, adik-adik. Wah, Kak Yogi dapat kepiting. Iya. Alhamdulillah. Dapat kepiting. Gali lubang, Bang. Gali lubang, Bang. Sini, Bang. Gali. Sini. Nih. Lihat ya. Nih. Biar enggak lari. Sini, adik-adik. Tuh. Kepiting. Ini Tuan Krab ya, Bang? Iya. Halo, Tuan Krab. Tuh. Nih, adik-adik. Wah, Kak Yogi langsung dapat kepiting. Tuh. Kepitingnya besar dan masih hidup. Wow. Pantai ini masih banyak hewan-hewannya, adik-adik. Iya. Kita harus jaga hewan-hewan ini agar tetap lestari. Maka kita lepaskan lagi ya, Bang, ya? Iya. Satu, dua, tiga. Dadah, kepiting. Oh, di air lagi, Bang? Di air. Dadah, kepiting. Ayo, Yogi nggak takut dicapit. Kepitingnya capitnya kecil, adik-adik. Iya. Nah, nih kita lepaskan lagi di sini. Dadah. Salam lestari. Iya. Wah, Bang, banyak hewan-hewan di sini, Bang. Iya. Masya Allah. Kita cari apa lagi, Bang? Kita cari peristirahatan mungkin. Oke, ya. Kita istirahat dulu, adik. Dadah, adik-adik semua. Dadah. Berburu, ubur. Stop. Kita nyari ubur-ubur, Bang. Iya. Mana ya, Bang? Tuh. Bang, ada ubur-ubur, Bang. Ping. Tapi jangan dipegang, Kak Yogi. Beracun ya, Bang? Iya, menyengat. Awas. Ya, dia ke tengah, Bang. Iya. Nah, sebentar lagi ke sini. Ayo dong, sini. Sebentar lagi. Ada obak. Ke sini. Ada ubur-ubur, adik-adik. Tapi ubur-uburnya berbahaya ya, adik-adik ya. Awas, Kak Yogi. Nih, adik-adik. Tuh. Sini, Kak Yogi. Waduh, mana banget. Ini. Oh, ini. Wah, ini juga. Ini. Ini ubur-ubur yang banget, Bang. Iya, jellyfish. Yuk. Awas, Kak Yogi. Awas, Bang, mana, Bang? Awas, Kak Yosef sini. Awas, Kak Yosef. Ayo, Mas, sini, Mas. Kak Yosef. Kameramennya kasihkan. Wah, ini. Amin. Susah sekali. Susah. Kak Yosef jangan di situ. Susah, Bang. Ya, dia udah pergi, Bang. Tuh, masih kelihatan. Awas, ayo, Yosef, awas. Ya. Udah pergi, dia jauh, tuh. Wah, itu nanti adik-adik ada ubur-ubur. Sebentar. Sini, nih. Nah, itu tuh, Bang. Tahu, Bang. Awas, Bang. Dia kayak jelly gitu, adik-adik. Kenyal kayak jelly. Tapi nggak boleh dipegang ya, adik-adik ya. Kadang ya ada beberapa ubur-ubur tuh yang beracun. Adik-adik ya, jadi jangan dipegang, jangan ditiru. Ini Kak Yogi cuma pengen nunjukin ke adik-adik. Yuk kita cari yang lain, adik-adik. Yuh. Menakutkan. Warnanya ungu tadi ya, Kak Yogi? Ungu. Ungu kayak bilang, di... Udah nggak ada, Bang. SpongeBob. Udah nggak ada, Bang. Ungu. Udah nggak ada. Transparan soalnya. Iya. Tadi kayak jelly banget, Bang. Itu ada iya. Jelly... Jellyfish. Ada ini nggak? Selai jelly-nya nggak? Ada nggak, Bang? Nggak ada. Nggak ada, ya? Jelly jam. Wah, nggak ada, teman-teman. Yaudah, yuk. Kita cari hewan yang lain aja, Bang. Yuk. Ada ubur-ubur. Kak Yogi.